والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد، باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. Muka surat 717. Bab tentang seseorang yang mendapatkan imam sedang sujud, apa yang harus ia lakukan. Jadi seseorang makmum, dia masuk dalam sembahyang, tiba-tiba dia dapati imam sedang sujud. Dia nak tunggu imam dulu ke, dia nak turun terus sujud ketika takbir tu? Dia tak takbir dulu ke? Maka maksudnya tak takbir dulu, tunggu imam bangun dulu, sama ada bangun qiyam kepada rakaat yang seterusnya, ataupun imam berada di dalam dua antara dua sujud, ataupun dia boleh masuk takbir terus sujud bersama dengan imam. Ha, inilah tajuk yang kita akan bincangkan. Haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi akhbarana al-Muharibi anil Hajjaj bin Arta'ata an Abi Ishaq an Abi Hubairah an Aliin wa an Amr bin Murrah an ibni Abi Layla an Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'un imamu. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. هشام بن يونس الكوفي menceritakan kepada kami, Al-Muharibi memberitahukan kepada kami yang berasal daripada Hajjaj bin Arta'ata, daripada Abu Ishaq, daripada Hubairah, dari Ali dan daripada Amr bin Murrah, daripada Ibnu Abi Layla, daripada Muaz bin Jabal, di mana keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi solat, maknanya salah seorang daripada kamu, iaitu orang yang menunaikan sembahyang, dia datang pergi sembahyang sedangkan imam sedang berada di dalam suatu keadaan. Ha, maka imam berada di dalam sesuatu keadaan, imam dalam qiyam ke, rukuk, sujud, iktidal dan sebagainya, dia ikut imam terus. Maka hendaklah ia berbuat seperti apa yang sedang diperbuat oleh imam itu. Ha, kalau imam qiyam, sujud, rukuk, ikut imam, hendaklah ia perbuat dari sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis gharib yang kami tidak ketahui, yang tidak kami ketahui orang yang mensanadkannya kecuali sanad yang diriwayatkan dari riwayat tersebut. Pengamalan tentang kandungan hadis ini disepakati para ulama. Jadi ulama sepakat tentang makna hadis ini. Walaupun dia tidak kuat, tetapi tentang makna hadis ini diamalkan oleh para ulama. Pengamalan tentang kandungan hadis ini disepakati oleh para ulama, di mana mereka berkata, apabila seseorang datang sedangkan imam sedang sujud, maka hendaklah ia sujud. Akan tetapi rakaat itu tidak cukup baginya bila ia ketinggalan rukuk bersama-sama dengan imam. Maka rakaat itu tak pakailah.
kalau imam dia, kerana dia terlepas daripada rokok, nak dikira rakaat ini sempat bersama dengan imam, sempat rokok bersama dengan imam, rakaat tu baru dikira. Kalau imam iktidal sujud, duduk antara dua sujud, walaupun dia masuk, memang disuruh dia masuk, di mana keadaan imam sekalipun dia masuk, imam buat macam mana pun dia masuk sembahyang, tetapi rakaat tu tak pakai. Maksudnya bila dah bagi salam, dia kena tambah lagi. Tapi yang nak dikira bersama dengan imam, yang kira dapat rakaat itu, iaitu sempat rokok bersama dengan imam, walaupun tak sempat membaca apa-apa tasbih, Subhanarabbiyal Azim dia tak sempat nak baca, tapi dia rokok, sempat rokok bersama dengan imam sekadar tumaninah. Dia Allahu Akbar sekadar tumaninah, imam pun sami Allahu liman hamidah, rakaat tu dapat. Kerana dia sempat bersama dengan imam sekadar tumaninah. Tumaninah tu apa dia? Maknanya berhenti sebentar. Masa tumaninah tu, itu maknanya sekadar subhanallah. Dia Allahu Akbar sekadar subhanallah, tak sempat nak baca subhanarabbiyal azim lagi. Dia Allahu Akbar rokok, imam pun sami Allahu liman hamidah. Oh, dia sempat rokok sekadar masa tumaninah. Itu dipanggil tumaninah. Maka rakaat itu dipakai dikira. Sebab di dalam hadis Musi Ussalah yang kita dah baca dulu tu, bahawa bila seorang sahabat ini dia semayang di depan Rasulullah, dia semayang berhampiran dengan Rasulullah, dia tak ada tumaninah. Rasulullah kata, "Salli fa innaka lam tusalli." Semayang balik, kamu tak semayang lagi ni. Lepas tu dia semayang dekat sikit dengan Rasulullah. Tak ada tumaninah juga kali kedua. Rasulullah kata, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Semayang, bangun semayang, kamu tak semayang lagi ni. Dua kali dah semayang. Macam mana Rasulullah suruh dah semayang lagi, dia pula semayang betul-betul depan Rasulullah. Tiga kali semayang. Selepas itu Rasulullah pun, selepas dia bagi salam tu, Rasulullah kata, "Semayang lagi, kamu tak semayang lagi." Dia pun terkejutlah, sampai tiga kali Rasulullah suruh dia semayang. Sedangkan kali yang ketiga tu betul-betul depan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut, kerana kamu semayang tadi tidak ada tumaninah. Tumaninah ni apa dia? Berhenti sebentar. Fa idza raqa'ta fatma'inna raqi'an wa idza sajadta fatma'inna sajidan. Bila kamu rokok, rokok dengan dalam keadaan tumaninah. Sujud dalam keadaan sujud tumaninah. Jadi tumaninah itu ditafsirkan oleh ulama berhenti sebentar sekadar subhanallah. Baru-baru ni saya tengok dalam WhatsApp satu tempat di pesantren Indonesia. Tuan-tuan ada tengok? Sembahyang 23 rakaat tu berapa minit? 7 minit. Tak ada tumaninah. Dia kata kita ikut syariat. Tak ikut syariat tu. Sebab Hanafi, saya Hanafi pun dia kuat juga. Dia tang tumaninah ni tidak menjadi rukun di dalam mazhab dia, tetapi tak begitu tidak cepat macam tu. Dia ada juga tumaninah ni, dia berhenti sebentar. Rokok sujud sama. Walaupun Hanafi ni cepat, tuan-tuan tengok masjid Hanafi sembahyang kan? Cepat, tetapi masih ada tumaninah. Tetapi yang kita tengok di pasang tren tu, tak ada tumaninah langsung. 7 minit 23 rakaat. Allah sami Allah mahada Allah. Macam-macam ayam makan padi tu. Yang tu tak boleh. Sebab Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Nabi semayang dengan penuh tumaninah. Kan doa yang selalu dibaca selepas wirid semayang tu, zikir semayang tu, "Allahumma a'inni ala zikrika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang tu kita doa kan, supaya jadikan ibadat kita tu elok. Nak bagi elok ibadat kita, nak bagi elok, cantik, comel ni macam mana? Ikut cara Nabi lah. Jadi kalau semayang ni, Nabi ni ada tumaninah. Sebab itu dia kata dalam hadis ni, hadis ini diamalkan pengamalan dia oleh para ulama. Pengamalan tentang kandungan hadis ini disepakati oleh para ulama, di mana mereka berkata, apabila seorang datang sedangkan imam sedang sujud, maka hendaklah ia sujud. Akan tetapi rakaat itu tidak cukup baginya bila ia ketinggalan rukuk bersama-sama dengan imam. Abdullah Al-Mubarak memilih untuk sujud bersama-sama dengan imam.
Ia menuturkan, ia menuturkan maknanya ia berkata tentang pendapat sementara ulama. Sementara ulama maknanya sebahagian ulama. Di mana ia mengatakan barangkali ia tidak mengangkat kepala daripada sujudnya sehingga diampuni. Oh, makmum ni tadi tak angkat kepala dia. Dia nak bersungguh sangat berserta dengan imam. Ataupun ada takwilan yang kedua, imam tu tak angkat kepala sehingga makmum datang. Sehingga makmum sempat sujud bersama dengan dia. Ha, ini nak ambil tentang apa dia? Fadilat tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Babu karahiyati ay yantazir an-nasu al-imama wa hum qiyamun 'inda iftitahi as-salati. Bab tentang makruhnya orang-orang yang menunggu imam sambil berdiri ketika hendak memulai solat. Yang ni hukum ni yang biasalah sehari lima waktu kalau orang sembahyang berjemaah ni. Ketika bila kita nak bangun daripada duduk. Bila orang qomat kan, kita nak bangun bila tu? Selepas azan kita biasanya sembahyang sunat qabliyah. Kita nak bangun untuk menunaikan sembahyang fardu tu ketika bila kita nak bangun? Di dalam hukum fiqah berdasarkan kepada hadis ni, dilarang kita berdiri lama-lama tunggu imam. Berdasarkan tajuk yang kita bacakan tadi. Jadi bagaimana huraian para ulama? Di antaranya Tuan Syekh Idris Marbawi kata apa? Masalah menanti imam kerana sembahyang jemaah dengan berdiri, mengapa dilarang syarat? Tunggu berdiri lama-lama sebelum takbir tu. Berdasarkan kepada hadis tadi, ulama kata makruh. Maknanya bangun sekejap je. Lepas tu kalau imam takbir, kita takbir masuk dalam sembahyang. Berdiri lama-lama jangan. Kata Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama, dan bermula tegah berdiri dahulu daripada melihat imam supaya jangan lama atas mereka itu menanti dengan berdiri. Kalau zaman Nabi dulu, selagi tak nampak Nabi, mereka duduk dalam masjid. Rumah Nabi kan dekat masjid. Selagi Nabi tak masuk dalam masjid, mereka tak bangun, duduk tempat masing-masing. Dan kerana bahawasanya terkadang datang bagi imam satu halangan. Kalau imam duduk di rumah dia ataupun imam duduk dalam bilik dia, bilik imam kan, dia nak keluar jadi imam tu ada satu halangan. Jadi kita dah berdiri lama dah, iaitu makruh. Maka terlambat datangnya dengan sebab halangan itu, dan orang-orang sudah ternanti dengan berdiri, maka iaitu mendatangkan kecewa dan sia-sia juga. Tunggu imam tak datang, imam ada hal, jadi kecewa. Sebab tu dia kata jangan terus berdiri. Jadi kita nak berdiri ni ketika bila? Ketika bila kita nak berdiri ni? Masalah bangun sembahyang serta imam itu, masa manakah disuruh syarak? Jadi hukum fiqah, dalam hukum fiqah ni, kita nak berdiri ketika bila tu? Kata Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama daripada salaf dan yang kemudian daripada mereka itu, maknanya kemudian daripada salaf, bilakah berdiri orang-orang bagi sembahyang? Orang-orang maknanya makmum lah, macam kita ni makmum, bila kita nak berdiri? Dan bilakah mengangkat takbir imam? Imam nak angkat takbir itu waktu bila? Maka bermula mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan satu taifah daripada ulama, bahawasanya disunatkan jangan berdiri seseorang hinggalah selesai tukan qomat daripada qomatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i macam tu. Mazhab Syafi'i dan satu kumpulan daripada ulama, jangan makmum berdiri lagi sehinggalah imam baca Allahu akbar Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Maknanya dah selesai qomat baru makmum bangun. Okey, itu satu pendapat. Itu satu pendapat, pendapat yang pertama. Dan dinakalkan oleh Qadi Iyaw daripada Malik rahimahullahu taala dan sekalian ulama. Bahawa disunatkan berdiri makmum-makmum apabila mula tukang qomat itu pada qomatnya.
Oh, pendapat yang kedua daripada Imam Malik kata qomat ni muazzin sebut Allahu akbar Allahu akbar, masa tu boleh bangun dah. Bagi ulama-ulama Syafi'i selesai qomat baru boleh bangun. Jadi bagi pendapat Imam Malik ni mula nak qomat tu boleh bangun dah. Dan adalah atasnya. Dan adalah Anas rahimahullahu taala bangun ia. Dan apabila berkata tukang qomat itu qad qamatish shalah. Anas pula dia bangun ketika muazzin sebut qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, masa tu dia bangun. Di sini dah tiga pendapat. Pertamanya selesai qomat baru bangun, yang keduanya mula qomat baru bangun, yang ketiganya ketika disebut qad qamatish shalah. Dan dengan dialah berkata Ahmad rahimahullahu taala, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang keempat, dan telah berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala dan Al-Kufiyun, iaitu ulama-ulama Kufah, berdiri sekalian makmum itu pada saf apabila berkata tukang qomat hayya 'alal solah. Pendapat yang keempat pula kata hayya 'alal solah, iaitu Imam Abu Hanifah. Maka apabila berkata tukang qomat pada qomatish shalah mengangkat takbir imam, Abu Hanifah pula kata imam boleh angkat takbir ketika muazzin sebut qad qomatish shalah, tak selesai lagi boleh angkat dah. Itu Abu Hanifah cakap. Dan telah berkata jumhur ulama daripada salaf dan khalaf, jangan mengangkat takbir imam melainkan kemudian selesai tukang qomat daripada qomatnya. Yang ni jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat berpendirian demikian. Maknanya tukang qomat selesai qomat baru imam takbir. Yang tu jumhur ulama khalaf dan salaf. Cuma sebagaimana yang kita sebutkan tadi, nak bangun itu ketika bila? Awal qomat boleh bangun, selesai qomat boleh bangun, sampai tangkod qomat tu solah boleh bangun, sampai tahiyat ala solah boleh bangun. Maka tiga keadaan. Jadi yang kita buat selama ni pun betul dah tu. Ada orang yang bangun dulu, ada yang selesai baru bangun, ada yang tangkod qomat tu solah baru bangun, ataupun tahiyat ala solah baru bangun. Semuanya betul belaka. Cuma kita nak kena tahulah, kita bangun dulu, bangun kemudian tu ambil dalil mana? Tengok orang lain bangun belaka, aku pun bangun lah. Dia masalah kita fiqh. Hukum ni dia kena tahu dalil. Bangun awal daripada mazhab mana? Bangun kemudian daripada mazhab mana? Pendapat siapa? حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبره معمر أن يحيى بن أبي الكثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهو قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وهو قول ابن مبارك. أحمد بن محمد menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak memberitahu kepada kami. Ma'mar memberitahu kepada kami yang berasal daripada Yahya bin Al-Kathir bin Abu Al-Kathir daripada Abdullah bin Abu Qatadah daripada ayahnya, di mana ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk solat telah dikumandangkan, makalah janganlah kamu berdiri sebelum melihat aku. Jadi Rasulullah kata jangan berdiri lagi sebelum melihat Rasulullah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kerana Rasulullah berada di rumah dia,
dia tak duduk dalam masjid, dia sembahyang sunat di rumah. Sebab afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah bersabda, sebaik-baik sembahyang adalah di rumah, iaitu sembahyang sunat. Kecuali sembahyang wajib, iaitu didirikan di masjid ataupun tempat-tempat yang didirikan sembahyang berjemaah. Jadi Rasulullah sembahyang sunat di rumah dia. Selesai dia sembahyang sunat, baru dia datang ke masjid. Jadi Bilal ini nampak Rasulullah datang, baru dia qomat. Selagi mana Rasulullah duduk di rumah, dia tak qomat lagi. Tetapi bagi orang yang imam dah duduk dalam masjid, tak apalah. Imam sembahyang sunat dalam masjid, dia nampak imam, dia qomat. Sebab imam dah duduk dalam masjid. Ataupun imam duduk dalam bilik dia, dia tahu dah imam ni rasa-rasa setelah 5 minit ni dia selesai dah sembahyang sunat dalam bilik dia. Jadi qomat lah muazzin. Jadi tang yang kita nak bangun ketika bila? Empat cara tadi yang telah kita sebutkan tadi. Dia kata masalah yang sama diriwayatkan pula daripada Anas, akan tetapi hadis Anas itu tidak dihafal. Bukan tidak dihafal, ghairu mahfuz, tidak terpelihara. Abu Isa berkata hadis Abu Qatadah itu adalah hadis hasan sahih. Sekelompok ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain tidak senang apabila orang-orang menunggu imam sambil berdiri. Maknanya tidak suka. Tidak suka. Mereka berpendapat tidak elok menunggu imam di dalam keadaan berdiri. Sehinggalah nampak imam baru diiqamatkan ataupun imam sudah ada di dalam masjid. Sebahagian ulama yang lain berkata apabila imam berada di dalam masjid dan iqamat untuk solat dikumandangkan, maka orang-orang berdiri ketika muazzin mengucapkan qad qamatish solah. Maka boleh berdirilah. Bila imam dah duduk dalam masjid lalu diiqamatkan sampai kepada kalimah qad qamatish solah, makmum boleh berdiri. Dan itulah pendapat Ibnu Mubarak. Pendapat Ibnu Mubarak. Babu ma dzikra fi sanai 'ala Allah wa salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a. Bab tentang memuji kepada Allah dan membaca atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadirin sekalian, maknanya ini sebahagian daripada adab kita berdoa. Adab kita berdoa ni, sebelum kita doa ni dia disuruh selawat dulu. Yang keduanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, dan yang keduanya selawat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Yahya bin Adam, akhbarana Abu Bakr bin Abbasin, akhbarana Abu Bakr bin Abbasin an Asim bin Zarrin عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومعه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تؤطى وفي الباب أن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن أدم هذا الحديث مختصرا. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyash memberitahukan kepada kami berasal daripada Zir daripada Abdullah, di mana ia berkata, saya mengerja salat sedangkan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bersama beliau. Kemudian saya duduk, mula memuji kepada Allah, lantas membaca selawat Nabi SAW. Selawat sahabat ini iaitu dia bila setelah dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia puji Allah alhamdulillah, lepas tu disertakan dengan selawat kepada Nabi. Jadi doa yang dibaca itu didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa? Sal tu'tah, minta olehmu diperkenankan. Mintalah olehmu diperkenankan. Daripada hadis tadi, para ulama menyebut di antara syarat sesuatu doa dimustajabkan, diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya puji Allah Taala dulu, alhamdulillah.
segala puji bagi Allah. Yang keduanya disertakan dengan selawat kepada Nabi SAW. Jadi jangan kita terus berdoa, kita puji Allah Ta'ala dulu dan kita sertakan dengan selawat. Ini sebahagian daripada adab kita berdoa. Masalah yang sama diriwayatkan pula daripada Fadalah bin Ubaid. Abu Isa berkata hadis Abdullah adalah hadis hasan. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ini dengan ringkas daripada Yahya bin Adam. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kalau sekiranya soalannya pernah berlaku sembahyang asar 5 rakaat. Sembahyang asar 5 rakaat. Jadi sudah tentu imam tu dia tahu. Dia tahu sembahyang asar tu 4 rakaat. Cuma dia bangun tu terlupa. Nah, tak batal lah. Kalau dia sendiri sengaja confirm batal. Isunya dia terlupa, confirm dia terlupa. Dia pun tahu sembahyang asar ni 4 rakaat. Persoalannya di sini makmum yang tak tegur. Kalau makmum itu sendiri yakin zon dah, dalam masalah fiqah ni dipegang secara zon, dia pun zon, oh imam bangun menunjukkan baru nak masuk rakaat yang keempat, dia zon macam tu, tak apa dia bangun. Tetapi bagi yang yakin confirm imam itu salah, dia bangun juga bersama dengan imam, maka semayang dia batal walaupun sujud sahwi, kerana dia tahu dengan yakin sujud sahwi ni sekadar menampung kesilapan, kelemahan. Kalau bangun, batal. Kalau dia tahu. Jadi, kalau dia tak tahu, dia bersama dengan imam, tak apa. Dia tak batal. Tetapi setelah, mesti bila kadang-kadang dah duduk itu, teringat, oh terlajak tadi. Ha, yang tu kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni tidak wajib. Sunat. Adapun, masalah yang kedua, kalau dah tengah-tengah berdiri itu, tengah-tengah qiyam, rakaat yang kelima, teringat bahawa itu memang lebih. Memang lebih jadi 5 rakaat. Serta-merta kena turun. Serta-merta kena turun. Dia tidak boleh teruskan rakaat itu. Kalau teruskan rakaat itu, batal sembahyang. Kerana dia telah menambah rakaat secara sedar. Ha, ini banyak berlaku. Dah imam bangun, kan disuruh mengikut imam. Ha, ada orang alasan macam tu. Disuruh mengikut imam. Imam salah pun ikutlah. Tak. Disuruh mengikut imam itu sekadar yang betul sahaja. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Selama mana yang betul dia. Kalau salah dia boleh kena perakah. Nah, jadi kalau yang makmum yang tahu imam itu salah, dia ikut juga, hukum dia batal sembahyang. Dia tak ada ikut lah. Sebab imam kita yakin lah dia naik tadi kerana dia lupa. Tiba-tiba biasanya perasan. Kalau makmum belaka, duduk belaka, dia seorang bangun, dia akan perasan juga, eh orang tak ikut aku ni. Dia akan duduk pula. Jadi makmum yang sedar tu kena sebut subhanallah, at-tasbihu lir-rijal wa at-tasfiqu lin-nisa. At-tasbihu lir-rijal, Nabi kata tasbih itu untuk lelaki. Maknanya kalau orang lelaki dia nak tegur imam, subhanallah. Orang perempuan dia tepuk tangan. Macam tu. Bagi syarat. Tetapi kalau tak mengaji, mana tahu kalau jenis tepuk macam tu. Tak tahu. Semua ni orang lelaki perempuan ni kena mengaji. Dia nak semayang ni kena mengaji. Semayang seorang pun kena mengaji. Semayang jemaah apatah lagi. Dia kerana terikat dengan kaedah-kaedah, hukum-hukum yang tertentu. Jadi jawapannya, kalau tahu bangun juga batal. Dia tak boleh bangun. Kalau imam yang sedar, dia kena duduk. Sujud sahwi tak cukup. Selesai dulu masalah rukun itu, baru sujud sahwi. Kerana sujud sahwi sunat saja. Wallahu a'lam. Jadi kau nak tegur tepuk tangan macam tadi. Tegur bacaan.
Boleh, boleh tegur, boleh. Tak salah. Harus, harus. Ni sampai tak boleh keluar suara kan. Kata suara tu aurat, harus, harus ditegur. Sebab dia isteri dia. Tidak merupakan aurat, tidak, tak boleh sembang tu. Bagi isyarat tu. Wallahu a'lam. Ada soalan saya sedar. Tak dengar lah. Adik ni tanya soalan apa, siapa-siapa tak dengar? Ada dia? Tak dengar, jauh mana? Mari, mari dekat sikit. Enam rakaat terus. Di dalam mazhab Syafi'i, saya cerita mazhab Syafi'i dulu sebab kita ni semua mazhab Syafi'i kan. Soalan tadi, di Turki ada orang sembahyang tarawih ini 6 rakaat terus kan? 6 rakaat terus. Di Turki soalan dikemukakan, di Turki orang sembahyang tarawih 6 rakaat direct terus dengan satu salam kan? Di dalam mazhab Syafi'i, saya cerita mazhab Syafi'i dulu bahawa sembahyang itu batal. Sembahyang itu batal. Itu majoriti majoriti pendapat ulama Syafi'i. Sebahagian kecil ulama Syafi'i kata boleh, 4 terus boleh, 6 terus boleh, 8 terus boleh. Ini sikit daripada pendapat ulama Syafi'i. Ulama-ulama yang kata sembahyang dua kena dua rakaat ini memang sembahyang sunat ini masna-masna. Adapun sebahagian kecil daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i kata boleh juga 4 terus, 6 terus ataupun semua. Ini berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim juga. Yusalli arba'an wa la tas'alni an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an. Bila sahabat tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana Rasulullah sembahyang di dalam bulan Ramadan? Jadi Rasulullah Aisyah jawab 4 rakaat. Jangan tanya panjang mana, elok cantik ke tak cantik, jangan tanya. Panjang sungguh, elok sungguh. Lepas tu dia sembahyang 4 lagi. Inilah sebahagian kecil daripada ulama Syafi'i ambil dalil Rasulullah sembahyang 4 rakaat, sembahyang tarawih direct. Sebenarnya kalau kita baca semua hadis bukan macam tu faham dia. Faham dia yang betulnya, yang rajih, yang tepatnya Rasulullah sembahyang ni masna-masna. Sebab solatul lail masna-masna. Jadi dua-dua jadi 4. Itu maksudnya sebenarnya. Dua-dua jadi 4. Lepas tu pula Rasulullah sembahyang dua lagi, dua lagi, jadi digabung 4. Cuma hadis tu Aisyah riwayat 4. Majoriti ulama' faham dua-dua jadi 4. Okey. Mazhab lain harus. Sebahagian kecil, sebahagian daripada segelintir daripada mazhab Syafi'i kata sah juga buat macam tu. Ataupun di luar mazhab Syafi'i boleh. Asah lah, demo tak ikut masa kita. Asah bayang je. Okey, ada soalan. Buat apa tu? Komat. Komat ni dikias je. Dia dalam dikias saja, tidak ada dalil. Azan ada doa. Selepas azan memang ada doa. Allahumma rabba hadzihi da'wati taqmati salatu qa'imah tu memang ada doa yang memang adalah hadis pun. Tapi iqamat ni orang kiah je, hadis tak ada. Tapi yang paling baiknya macam mana? Antara Nabi dengan cara amalan Nabi dengan orang buat yang mana yang terbaik? Sudah tentu apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Itu terbaik. Ada lagi soalan? Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.